Sahibul Hikam, beliau mengingatkan kepada kita di dalam salah satu hikmahnya dan berkata, wa kaifa yarju an yarhala ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana seseorang itu berharap akan mendekat kepada Allah sedangkan dia terikat dengan syahwatnya. Karena syahwat itu selalu membawa orang itu untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ke barat, bagaimana dia mau ke barat sedangkan dia itu badannya mengarah kepada timur? Tujuannya ke utara sedangkan dia menghadap ke selatan, bagaimana dia mau mendekat? Karena sudah sifat hawa nafsu umum orang-orang yang hidup di zaman ini adalah la'ammaratun bisu, selalu mengajak orang kepada kejelekan, sehingga sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tidak pernah ridho dengan ajakan hawa nafsunya. Para aulia yang kita kenal dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayah dan selanjutnya panjang itu sampai akhirnya wa mayulaqqaha illal ladina sabaru wa mayulaqqaha illa dhuhaddin azim. Innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Siapa Tuhannya? Allah apa dunia? Allah apa hawa nafsunya? Allah. Karena dalam ayat yang lain Allah menerangkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pokoknya hawa nafsunya terus harus keturutan. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya berarti dia tidak menuhankan Allah. Orang yang menjadikan dunianya sebagai Tuhannya, tujuan utamanya, berarti dia tidak menuhankan Allah. Berarti dia belum menuhankan Allah masih. Karena ada yang lebih besar dari Allah di dalam hatinya, syahwatnya, dunianya, dan apapun itu namanya. Bahkan hal yang remeh disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, kata Rasul. Bahkan qatifah pun disebut, ta'isa abdun nisa bahkan disebutkan dalam beberapa hadisnya. Rugi orang yang jadi budaknya dinar, rugi orang yang jadi budaknya dirham, rugi orang yang jadi budaknya karpet, katanya Rasul. Karena orang Arab itu cenderung dia itu berbangga dengan karpet karena itu merupakan lambang daripada kemewahan. Iya, kalau karpet-karpet sini harganya murah, sampean beli karpet 800 ribu sudah merengut semuanya kari larang. Mereka beli karpet harganya ratusan juta, karena itu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dibuat ajang untuk berbangga-banggaan kepada orang-orang yang ada kebanggaan tersendiri mereka dengan karpetnya. Bahkan yang Ta'isa merugi orang yang jadi budaknya perempuan. Otaknya perempuan, terus tidak ada yang lainnya. Ta'isa wantakas wa'idasika falantukis. Kalau sudah kemasukan kecintaan hal-hal yang seperti ini, diperumpamakan sama Rasul seperti orang yang kemasukan duri sampai ke dalam dagingnya, tidak ada di permukaan kulitnya lagi. Tidak bisa dicabut, gimana? Kecuali apa? Ya dengan rasa sakit yang luar biasa harus dikerik sampai ke dagingnya. Kalau sudah kemasukan cinta dunia ini, syahwat, ya, apa itu, apapun nama cintanya itu seperti orang yang kemasukan duri yang sampai ke dagingnya tidak ada lagi permukaannya. Kalau ada di permukaan kulit masih bisa dicabut duri itu. Kalau sudah masuk ke dalam, tidak bisa dicabut, menetap sudah. Dan nyerinya itu akan terus dirasakan setiap dia berjalan ketika duri itu ada dalam kakinya. Kalau mau diambil durinya, ya harus dikeruk dagingnya dulu sedikit.
Rasa sakit yang luar biasa harus dia rasakan ketika harus mencabut syahwat yang ada dalam hatinya tersebut dengan rasa yang sulit sekali, karena sudah merupakan kebiasaan dan kenikmatan baginya. Faham ya? Ini para aulia ini, innal ladzina qalu rabbuna, bukan dunianya, bukan syahwatnya, bukan perempuannya, bukan karpetnya, bukan apanya, dan bukan hanya Rabbunallah, summastaqamu, dia istiqomah di dalam menjaga Allah untuk supaya selalu ada dalam hatinya. Hati yang di dalamnya ada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Hati inilah yang cocok untuk ditempati oleh malaikat, yang banyaknya turunnya malaikat ke dalam hati tersebut menyebabkan hati tersebut bercahaya. Kalau sudah seperti itu, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut apa-apa sudah. Absiru bil jannah. Ini rata-rata sehari, dua hari, seminggu, ada yang setahun bahkan sebelum meninggal dunia itu malaikat sudah ngasih kabar, enggak usah takut mau meninggal dunia, sehingga apa, dia meninggal dalam keadaan bahagia, tentram, ayem, rindu kepada Allah, dikasih kabar tempat kembali kamu surga, anak-anak kamu sudah dijamin sama Allah, fulan seperti ini, fulan seperti ini, fulan seperti ini. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu katanya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya walinya kalian di dunia sampai di akhirat, katanya Allah. Dunia urusannya kamu, urusan saya. Di akhirat nanti urusan saya, katanya Allah. Yang musuh kamu, musuhnya saya. Yang cinta kamu, berarti cinta sama saya, katanya Allah. Saya walinya. Sampai kan wali murid ya. Ini walinya aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita walinya anak kita, berarti apa? Pembayarannya anak kita, urusannya anak kita, urusan kita semua itu. Para aulia itu urusannya, yang jadi walinya siapa? Nahnu auliyaukum, katanya Allah. Saya yang ngurusi urusannya kau. Musuh sama kamu, musuh sama saya berarti. Cinta sama kamu, cinta sama saya berarti. Semua urusanmu, urusan saya, katanya Allah. Gimana kalau seseorang itu diurusi sama Allah? Selesai semua urusannya, tidak ada urusan. Kenapa kok ada yang kepingin seperti ini? Kok kepinginnya dengan hal-hal yang hanya bisa kelihatan mata saja? Yang berkata Tuhannya Allah, terus dijaga Allah dalam hatinya supaya tidak kemasukan cinta yang lainnya. Semoga bisa semuanya ya. Amatulul amal, ya, tulul amal itu tanda-tanda tidak adanya iman di dalam hati. Orang yang panjang angan-angannya, ya, dia bahkan berkeinginan yang keinginannya itu bisa terwujud setelah meninggalnya. Tidak mungkin semasa hidupnya dia itu bisa menyampaikannya, tapi keinginan terus berputar, itu menunjukkan tidak adanya iman di dalam hati. Karena Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, orang yang betul-betul imannya itu bersemayam di dalam hatinya, akhirat itu selalu ada di kelopak matanya. Yakinnya dia dengan kabar yang diberikan Allah sama Nabi Muhammad, sehingga yakin itulah yang membuat khobar kal ayan, itu khobar seperti kelihatan mata. Ya kayak sampean dulu corona itu ya. Yakinnya sampean sama corona membuat kalian itu takut kepada siapapun yang menyentuh kepada kita. Ya sekarang sampean mesem-mesem, dulu coba zaman corona kan sampean seperti itu dulu ya. Ada was-was tengah mati luar biasa dengan sesuatu bahkan yang belum final. Corona ini kan gaib ya, tahu gaib ya? Yang namanya gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa kasat mata, yang tidak kasat mata, tidak kasat mata, tidak kelihatan mata, itu namanya gaib. Gaib, tidak kelihatan mata. Surga sama akhirat, apa surga neraka ini juga hal yang kenapa gaib? Tidak kelihatan mata, tidak kelihatan mata. Tetapi orang yang percaya justru takutnya akan lebih luar biasa daripada orang yang biasa-biasa saja. Lihat sumpeknya dulu orang yang percaya nemenin. Aduh, keria. Nemen, seandainya mereka sama akhirat seperti itu. Orang-orang yang punya iman pun seperti itu. Takutnya luar biasa, hal yang gaib.
tapi karena yakinnya dengan yang memberikan kabar yaitu Allah dan Rasulullah seakan-akan ada di depannya, tampak matanya. Bukan karena apa, tapi karena yakin dan iman yang ada dalam hatinya. Jadi orang yang punya panjang angan-angan menunjukkan tidak ada iman di dalam hati. Tidak mungkin orang beriman seperti itu. Semoga diberikan cerdas dalam beribadah ya. Syahwat itu diperumpamakan oleh Sahibul Hikam, wa kaifa yarju an yarhala ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana orang itu akan mendekat kepada Allah sedangkan dia terikat dengan syahwatnya. Saya sering ini, mungkin 1-2 kali pernah ceramah seperti ini. Sampai lihat anjing yang terikat kalau mau masuk pondok pesantren ini. Itu kalau lari kira-kira bisa ucul apa enggak? Enggak bisa. Apa dia enggak kepengen lari jalan apa? Dia berusaha tapi enggak bisa. Kenapa? Terikat. Begitu perumpamaan orang yang dia itu menjadi budak hawa nafsunya, syahwatnya. Mau ibadah seperti apa dia enggak lari kemana-mana sebetulnya. Karena dia masih terikat. Maka merdekakan badannya dulu, baru dia akan bebas melangkah kemanapun. Jangan cuma merdeka 17 Agustus ya. Kita ini masih budak ini, masih ini. Kapan kita ini tidak dijadikan budak sama hawa nafsu kita ini? Semoga paham semuanya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang berkah dan umur yang berkah khususnya pada bulan Recep ini ya. Dan permintaan kita yang paling besar yaitu semoga kita terjaga dari maksiat, baik maksiat yang dilakukan mata kita, baik maksiat yang dilakukan oleh kemaluan kita, baik maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, baik maksiat yang dilakukan oleh pendengaran kita dan semua anggota tubuh kita.